Pemirsa, PT Taspen Persero bekerjasama dengan PT MNC Bank Internasional TBK dalam hal penyedia layanan perbankan digital untuk mengelola rekening penerima pensiun. Kedua perusahaan tersebut sepakat untuk bersinergi dalam hal pembayaran melalui layanan perbankan digital Motion Banking. Kerjasama PT Taspen Persero dan MNC Bank ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor PT Taspen Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kerjasama ini, MNC Bank dan PT Taspen sepakat untuk bersinergi dalam hal penyedia layanan perbankan digital untuk pembayaran tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara melalui layanan perbankan digital Motion Banking. Karena kami melihat MNC Bank ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, Taspen itu ingin go digital dalam melayani seluruh peserta Taspen, baik ASN aktif maupun ASN yang sudah pensiun. MNC Bank memiliki Motion Banking yang kami yakin bisa memberikan peluang bagi para peserta kami untuk bisa mendapatkan layanan digital yang lebih baik. Jadi dengan digitalisasi semuanya bisa dilakukan lewat smartphone saja, tidak harus datang ke cabang atau tidak harus datang ke ATM lagi. Jadi masyarakat pengguna Taspen, pensiunan ANS dan juga pengguna Motion Banking nantinya akan bisa mendapatkan semua jasa layanan keuangan digital banking secara digital lewat smartphone-nya mereka. MNC Bank akan terus berupaya meningkatkan berbagai layanan dan fitur perbankan melalui Motion Banking agar dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat, khususnya bagi peserta Taspen. Dari Jakarta, Rian Rahman, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi hari ini. Selain vaksinasi lengkap, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan COVID-19. Saya Rizky Hasan.